Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di persiapan untuk acara Hari Santri Nasional yang akan diadakan oleh MWC NU Turen. Nanti ada banyak atraksi di sini, katanya panitia. Besok tanggal 24 ada atraksi Resolusi Jihad. Itu kru-krunya dari Belung Musik lagi nata lighting. Oke, sahabat Rudi Kewut, itu adalah properti-properti yang akan digunakan besok dalam acara Resolusi Jihad dan acara, banyak acara musik besok, ada band, ada sholawat di sini. Itu kru-krunya dari Balung Musik. Balung Musik Audio Tumpang. Itu bosnya itu lagi mempersiapkan. Oke, untuk ukuran panggungnya kemarin udah dijelasin 16 meter lawan 12. Lagi nata beam dan lighting. Nya lagi ngambil beam. Untuk soundnya besok dari SM Sinar Mulia Audio. Soundnya menjeng tamel SM, Pak? Mungkin otom. Mungkin. Oh, nggih. Okay. Itu dari SM. SM Audio. Siapkan. Oke, untuk para vlogger-vlogger YouTube, nanti malam bisa langsung datang, ada SM Audio loading di sini. Kita lihat krunya. Lagi nata lighting. Kita lihat ada berapa lightingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masih 11. Ada yang di bawah itu 3, 14. Itu lagi masang beam 2. 3 beamnya yang lagi dipasang. Untuk atraksinya gimana kita lihat besok di acara Teater Resolusi Jihad. Sama banyak acara musik di sini. Itu masih ada banyak film. Untuk regingnya dari Balung Musik Tumpang. Dan sound systemnya dari Sinar Mulia Audio. Oke, ini adalah properti dari itu dari Teater Resolusi Jihad, dan itu ada ketua dari Teater Resolusi Jihadnya. Kita lihat-lihat dulu ke dalam. Di laporan YouTube. Ya, mantap. Ya, mantap. Kepingin dilukup paling aman. Yo, krunya sedang
nata lighting. Udah hampir maghrib, kita masih menunggu properti. Oke, dulu kali lagi ukuran panggungnya adalah 16 x 12 meter, 16 x 12 meter, jadi sangat luas sekali ini untuk atraksi. Kita lihat dari kejauhan kondisi racingnya gimana. Itu di sana masih banyak kru-kru yang mempersiapkan tenda. Kru-krunya lagi mempersiapkan tenda. Dari Balung Musik Tumpang, Desa Balung. Kita lihat. Sedang mempersiapkan acara. Di sini acaranya mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 27. Ada pasarnya juga. Monggo merapat. Ada pasar tuh, udah terlihat anting-anting, apa ya, anting-antingan, ada tong edan, ada kuda berputar, banyak sekali di sini. Besok yang mau ngajak anaknya main, ada souvenir-souvenir dari NU, banyak dijual di sini besok. Itu kita lihat racingnya dari jauhan. Masih belum dinaikkan ya ini dulur, masih belum dinaikkan, sambil nunggu sound system dari SM audio. Oke, karena udah maghrib, kita akhiri dulu. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Rudy Kewut untuk informasi-informasi sound system lokal Malang dan sound system yang ada di Jawa Timur. Subscribe channel Rudy Kewut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.